Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Hobi Tanaman. Pada video kali ini, saya akan membagikan cara bagaimana memisahkan anakan Sansevieria dari indukannya. Ini di depan saya sudah ada Sansevieria jenis Superbug. Ini nanti akan saya pisahkan anakannya. Sansevieria saya ini saya dapat dari teman, ujungannya sudah enggak ada ini awalnya. Jadi ujung atasnya sudah enggak ada, terus saya tanam segini ini batang indukannya. Saya rawat, akhirnya keluar anakan banyak sekali ini. Anakannya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 teman-teman. Terus ini sudah ada tunas baru lagi, masih kecil banget ini. Oke, sebelumnya kita siapkan potnya. Untuk pot teman-teman bisa pilih sendiri ya seleranya, bisa pot gerabah, bisa pot keramik, bisa pot plastik. Ini saya pakai pot plastik aja. Terus kita siapkan pisau, terus media tanam teman-teman ya. Untuk media tanam Sansevieria saya di sini pakai campuran antara sekam bakar, terus ada pupuk kandang, terus ada pasir malang. Oke teman-teman, langsung saja ke videonya. Oke, ini Sansevieria kan saya bongkar ya. Kita ketap-ketap supaya tidak nempel di pot. Kita angkat sekeras, kita ketak-ketak lagi. Tanahnya kita bongkar pelan-pelan supaya akarnya tidak rusak. Kita dikit-dikit tanahnya kita ambil. Selanjutnya akan sepotong. Potong satu-satu ya. Ya, seperti ini tuh.
seperti ini, akarnya sudah banyak. Tidak mau keluar tunas lagi ini teman-teman. Satu, kita potong lagi. Ya, dapat dua. Ini keluar tunas kecil lagi. Terus kita potong lagi nih. Ya, seperti ini ya. Ini yang satu masih nempel di indukan ini teman-teman. Bekas ujungannya yang sudah hilang numbuh lagi. Oke, saya potong lagi. Ya, seperti ini teman-teman ya. Akarnya ngikut sedikit. Untuk indukannya ini nanti akan saya tanam lagi ini. Saya pinggirin dulu. Selanjutnya akan saya tanam. Ini pot yang sudah siapkan ya. Media tanam kita isi kira-kira setengah pot. Kita isi dulu setengah pot. Oke, kita taruh seperti ini ya. Ya, usahakan bonggol Sansevieria bisa terpendam ya seperti ini ya, terkena media tanamnya. Ya, seperti ini. Dapat satu. Kita tekan-tekan, kita padetin medianya ya. Tekan-tekan seperti ini. Ya. Dapat dua. Terus isi lagi setengah.
padetin. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, cara memisahkan anakan Sansevieria dari anakannya. Selesai. Ini akan saya kasih batu-batu kecil. Teman-teman juga bisa kasih pasir malang. Ini saya ada batu-batu kecilnya. Tujuannya supaya kalau disiram media tanamnya tidak berantakan, terus juga bisa menambah cantik Sansevieria kita seperti ini teman-teman ya. Seperti ini. Oke teman-teman, cukup di sini video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini ke teman-teman media sosial kalian. Terima kasih.